Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Wa ana manafa'a fi ulumi fi darain amin. Summa tanaffasa su'ada wa qala ha wa qala ha innaha huna 'ilman jamman law wajadtu lahu hamalatan bal ajidu taliban. Summa tanaffasa su'ada, kemudian ia bernapas panjang. Wa qala, dan ia berkata, ha, napas panjang, ah. Itu begitu ya. Sekali, ada riwayat dua kali. Gitu. Ini bahasa Arab ini. Innaha huna 'ilman jamman, sesungguhnya di sini, ya, beliau isyaratin tangannya di sini. Innaha una, sesungguhnya di sini. Ya. Di sini, di dada. Sesungguhnya di sini. Ilman jamman, ada ilmu yang banyak. Jadi di sini ada ilmu yang banyak. Di dada kita ini ada ilmu yang banyak. Law wajadtu lahu hamalatan. Jikalau aku dapati daripadanya akan yang dapat membawa hamalatan, jamak orang-orang yang dapat membawa. Itu banyak jikalau aku dapati baginya akan yang dapat segala sesuatu yang dapat membawa. Kalau orang apa tuh, jaringan, ya, orang apa, jaringannya luas, jaringannya besar, gitu ya. Ilmu akan banyak diserok, oh, ikan diserok ilmu. Jadi di dada kita ini banyak mengandung ilmu yang Allah kasih. Makanya kalau ada ulama meninggal dunia, masya Allah, itu namanya ilmu diangkat. Sedih kita ada ulama meninggal, sedih. Apalagi ulama yang min ahlil wara, wa ahlil khasyah, wa ahlil ilmi, masya Allah. Ya, itu susah cari penggantinya. Susah cari pengganti. Oh, presiden banyak yang mau gantiin. Lurah, camat, RT, RW banyak. Tapi kalau kiai susah. Enggak semua orang bisa gantiin. Iya. Ya. Susah nyarinya yang seperti beliau. Kalau presiden ngantri. RT, RW, lurah, camat, ngantri. Bahkan bisa lebih, yang lebih baik dari yang ada. Tapi kalau kiai,
susah nyari seukuran beliau. Belum sifat waroknya, belum sifat kona'annya, belum sifat dermawannya. Ilmu boleh lebih pintar, tapi kona'annya. Tapi zuhudnya, tapi khosyahnya, takutnya kepada Allah. Takut berbuat jahat, takut enggak amanah, takut enggak melaksanakan sesuai perintah Allah. Itu mahal tuh. Mahal. Ma fi qulubihim, apa yang ada di hati mereka itu mahal. Karena akhlak itu emang jati dirinya begitu akhlaknya. Akhlak. Enggak dibuat-buat. Nah, yang itu yang begitu yang mahal. Kalau ilmu bisa dicari, tapi kalau akhlak. Apa? Allah titipkan kepadanya. Sifat ikhlas Allah titipkan kepadanya. Sifat wara Allah titipkan kepada di hati. Jadi di dalam dada kita ini banyak ilmu. Bal ajidu taliban, bahkan aku dapati yang menuntut, akan yang menuntut ghairu ma'munin, yang tidak di amankan, tidak dapat dipercaya, enggak diamankan. Bahkan aku dapati seorang penuntut yang tidak diamankan. Yastaminu ala tadini, dia menggunakan akan alat agama, fitalabi dunia, di dalam mencari dunia. Jadi dia gunakan agama sebagai alat untuk mencari dunia. Nah, ini bahaya. Apalagi sampai bohong-bohong ya. Pakai sorban. Iya. Bohong-bohong apalagi, na'udzubillah. Semua na'udzubillah misalnya. Pakai nama agama, lagu bohong-bohong. Dan biasa aja lagi berbuat bohong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, udah salah enggak mau minta maaf. Ini. Ya. Di antara orang-orang yang jahat, perusak. Kalau orang yang baik udah tahu salah, dia minta maaf. Ya Allah, maafin saya. Saya salah. Enggak banyak pikir, dia enggak pedulikan. Justru ketika kita minta maaf, ketika kita salah, yang tadinya terpuruk menjadi baik. Yang tadinya jelek menjadi baik. Oh, kita minta maaf begitu. Biasakan minta maaf. Tapi benar minta maafnya. Jangan di depan doang minta maaf, di belakang ya. Ya, berisik. Begitu kalau kita punya salah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apalagi sama orang tua, sama guru, mertua, orang tua juga. Nih, jangan sampai nih agama dijadikan alat untuk mencari dunia. Apalagi sampai bohongin orang. Ya. Padahal itu ya, bohongan, main-mainan itu. Kan begitu sekarang lagi ramai sekarang itu kan gitu. Penipu pakai agama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Sebenarnya banyak lagi daripada yang selain itu. Wa yastatilu bi ni'amillahi ala auliyahi. Dan dia
berbuat melampaui batas dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah ala awliyaihi, atas wali-walinya Allah. Jadi ama wali-walinya Allah, penolong-penolongnya Allah, penghidup-penghidup agama Allah, dia berbuat zalim, berbuat lalim, berbuat melampaui batas. Berani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mak, kita jangan dekat-dekat sama yang kayak begitu tuh, jangan, jauhin. Jauhin sejauh-jauhnya. Jangan dekat-dekat, nular ntar. Paling kagak kita belain apanya gitu. Jangan, jauhin sejauh-jauhnya. Wa yastazhiru bihujjatihi ala khalqihi. Dan dia menguasai dengan hujahnya atas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia kuasai orang dengan berbagai, dia punya dalil, hujah. Dia punya kuasa. Dia punya syaukah. Aw munqadan li ahli al-aqli lakin yantazi'u syakku fi qalbihi bi awali aridin min syuhbatin la basirata lahu la za wa la zaka au munqadan, atau tunduk li ahli al-aq, kepada ahli hak, lakin tapi tunduk, si tunduk, tapi yantaziru syakku, tertanam keraguan. Tunduk tapi keragu. Wah, kita kalau tunduk sama seorang ahli al-aq, jangan ragu-ragu sama guru. Yakin. Makanya pilih guru jangan sembarangan. Yakin. Tanamkan keyakinan di hati kita. Yakin. Nah, semakin kita yakin sama guru, nanti Allah akan kasih sesuatu. Karena guru berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari guru itu, cari yang min ahlil khusyah wa min ahlil wara wa min ahlil ilmi, cari. Makanya disuruh pikirin 2 bulan minimal. Bi awwali aridin. Nah, di awal yang datang min syuhbatin, daripada ada ya subhatin, daripada kesubhatan, la basiratan lahu, tidak ada mata hati baginya, enggak bisa melihat, la za tidak ini, wala zaka tidak itu, au manhuman, atau dia itu manhuman, serakah, bil ladzati, dengan segala kelezatan, salisal qiyadi, ya selalu tunduk, fitolabi syahwati, di dalam mencari syahwat, menuntut syahwat. Jadi syahwatnya dia yang diturutin. Oh, mugran bijam'il amwali wal iddikhari munqadan lihawau akrabu syabahan, boleh, syibahan juga boleh, bihimul an'amu sa'imatun. Au mugran, atau terhasut, bijamil amwal, dengan sekali, dengan mengumpulkan harta, bijamil amwal, dengan ya, mengumpulkan harta, terhasut dengan mengumpulkan harta, tertarik ngumpulin dunia ya, untuk dunia, harta untuk dunia. Ngumpulin harta untuk agama Allah, bagus. Iya, pesantren kalau gak punya duit gak bisa bangun. Kita kumpulin duit buat pesantren, buat agama Allah, buat masjid, itu bagus. Wal ibtikhar, dan menyimpannya, munqadan, tunduk li hawa, kepada hawanya. Akrabu syabahan, syabahan itu lebih dekat penyerupaan bin dengan mereka. Al-an'amu sa'imatu, binatang ternak. Yang begitu seperti binatang ternak. Ya,
mencari makan lalu dikumpulin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hakadha yamutul ilmu idza mata hamiluhu summa la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjatin.